Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Aulia E ya. Salam sehat barokah ya tentunya buat sahabatku semuanya. Nah, di video kali ini saya mau share ya menu masakan Hong Kong. Ini adalah buat menu majikan menu malam ya. Nah, untuk selengkapnya kita lihat videonya ya. Jangan di skip biar nggak gagal paham. Nah, di sini saya sudah siapkan bawang putih ya yang udah digeprek 3 biji, 3 siung ya. Kemudian jamur ya, jamur kuping 2 buah ya, 2 butir. Udah saya iris tipis-tipis ya, udah dicuci bersih. Dan ini bawangnya ya, ini udah saya cincang nggak begitu kecil ya. Kemudian kita akan taruh wadah ya seperti ini. Nah, kita lanjut ya. Ini sisihkan dulu. Ini kol ya, nanti buat ditumis ya sama tadi jamur. Kolnya saya pakai setengah, kita sisihkan dulu. Lanjut, ini ada daging babi cincang ya. Saya beli 20 dolar dan ini nanti saya akan kukus ya. Kalau orang Hong Kong bilang bikin yuk peng atau daging giling kukus ya. Nah, ini saya tambahkan telur. Inilah sopnya ya, yang tadi apa kepala ikan asin ya. Tadi aku udah rebus ya selama setengah jam ya. Ini hasilnya ya, kuahnya putih ya seperti ini. Saya di apa rebusnya ada saya taruh jahe ya, biar nggak begitu amis banget ya. Nah, ini udah gitu ya, terus saya tambahin air ya sekitar 1 mangkok dan rempah-rempah tadi apa maksudnya? Kepala ikannya juga itunya udah disaring ya, udah dibuang. Nah, ini udah bersih. Nah, ini aku pakai lopak hijau ya atau wortel hijau. Terus ini ada wortel merah juga ya. Nah, nanti ini kalau udah matang ini mungkin kira-kira saya akan rebus sekitar sampai ini wortel hijaunya empuk sama wortel merahnya empuk. Kemudian saya akan taruh bakso ikan ya. Nah, saya ada bakso ikan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 butir ya. Ini kita rebus dulu ya sampai empuk ya. Nah, ini sopnya udah mateng ya. Ini bakso ikannya udah saya taruh dan ini udah empuk ya, tadi aku udah cobain. Terus tadi saya tambahin ya 1 sendok reko sapi, 1 sendok gula pasir, terus merica bubuk ya secukupnya. Nah, ini untuk sopnya udah matang ya, kita akan lanjut masak yang lainnya ya. Ini buat menu makan malam majikan aku ya. Nanti ada sop, ada sayur dan juga ada steam daging ya. Kalau orang sini bilang bikin jipeng, jipeng, jipeng. Nah, kita lihat ya apakah udah matang. Nah, ini udah matang ya, kira-kira udah 20 menit ya, cukup cepat ya. Nah, kemudian saya akan tambahkan daun bawang. Lanjut, saya akan siram pakai kecap yang tadi udah dibikin ya, tapi aku nggak pakai semuanya, cukupnya saja. Dan selebihnya nanti buat masak sayur ya. Nah, ini kita lanjut ya, masak sayur.
udah siapkan teflon, saya taruh minyak ya secukupnya. Kemudian tak lupa saya kasih garam ya secukupnya juga ya. Sedikit aja karena nanti ada tambahan kecap tadi ya yang masih lebih. Ini udah panas, kita akan goreng bawang putih ya. Dan ada tadi batang daun bawang ya. Kita goreng sampai bau harum dan kering. Nah, setelah itu kita akan masukin jamur ya, irisan jamur kupingnya ya. Kita masak jamurnya sampai layu ya, sampai matang ya. Nah, ini kira-kira sudah matang ya jamurnya, udah layu. Kita akan lanjut masukin sayur kolnya ya. Nah, kita akan masak sayur kolnya. Kita aduk ya sampai layu ya. Nah, ini nanti mungkin nggak begitu matang ya, karena nanti makan mau diangetin lagi, jadi cukup setengah matang aja. Nah, ini udah layu, kita akan siramkan ya tadi lebihan kecap yang buat daging, steam daging ya. Nah, saat masih tambahkan air. Nah, ini saya tambahkan air juga ya, kira-kira aku tambahkan setengah gelas aja. Nah, ini untuk sayurnya tadi udah bilang ya, saya cukup setengah matang aja ya, nggak sampai matang sempurna ya. Nah, inilah ya menu malam majikan aku malam ini. Ada sop lap, sop wortel ijo dan bakso ikan ya. Ada tumis kol, ada steam daging babi ya. Nah, cukup simpel sekali ya menu malam majikan aku. Masakan Hong Kong yang pasti disuka ya sama majikan. Nah, sekian dulu ya video aku. Nantikan video aku yang selanjutnya ya. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.